Selamat datang di channel Calon Detektif. Banyak yang meyakini bahwa memang benar ada makhluk tak kasat mata yang ada di sekitar kita. Terlepas benar atau tidaknya, beberapa video ini diklaim telah menangkap sosok penampakan hantu. Apakah benar mereka telah menunjukkan eksistensinya? Dan oleh karena itu, kali ini Calon Detektif telah merangkumnya ke dalam 5 penampakan sosok misterius di jalanan yang terekam oleh kamera. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan buat kalian semua untuk berlangganan video kita dengan cara klik tombol subscribe berwarna merah di bawah video ini. Maka dengan begitu, kalian bakalan menjadi orang pertama yang tahu video terbaru dari Calon Detektif. Pertama, berjubah putih. Penampakan kali ini dialami oleh seorang YouTuber yang sedang mengendarai motor bersama temannya di sebuah jalanan yang sepi di kota Oti, India. Nah, pada saat mereka berada di perjalanan, tiba-tiba saja terlihat sosok aneh seperti memakai jubah putih yang berada tepat di pinggir jalan. Entah apa yang mereka bicarakan setelah melihat sosok tersebut, tapi yang jelas bahwa mereka terlihat panik dan juga merasa ketakutan. Namun tidak hanya berhenti di situ saja, guys. Dan lalu saat mereka melanjutkan perjalanannya, beberapa menit kemudian kembali terlihat sosok tersebut tepat berada di tengah jalan. Dari saking ketakutannya orang ini sehingga membuat dirinya terlihat memberhentikan motornya, guys. Kalau menurut kalian, sosok tersebut merupakan penampakan hantu atau hanya orang iseng yang ingin menakut-nakuti orang di sana? Coba kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar. Kedua, putih mengambang. Seorang yang mengemudi mobilnya di salah satu jalan di Singapura, kamera mobilnya tersebut berhasil menangkap sosok penampakan aneh yang berada di pinggir jalan. Banyak orang yang mengatakan bahwa penampakan tersebut merupakan penampakan hantu, dan tidak sedikit juga orang yang mengatakan bahwa penampakan tersebut merupakan ilusi optik. Ketiga, sosok pengantin. Kejadian ketiga kali ini dialami oleh seorang wanita yang sedang mengemudi mobil di sebuah jalan bagian barat Rusia. Nah, di saat di perjalanan dirinya dibuat berhenti karena melihat sosok aneh yang berada di tengah jalan. Nah, menurut beberapa sumber bahwa jalan tersebut terkenal angker dan juga sering terjadi hal-hal mistis, guys.
Karena di jalanan tersebut setiap tahunnya rata-rata terjadi 10 kecelakaan yang menewaskan beberapa orang. Dan lalu saat video ini sempat viral dan mengundang banyak tanya, sehingga seorang paranormal pun mengklaim bahwa sosok tersebut merupakan seorang pengantin yang kehilangan nyawanya di tahun 80-an. Надо спать скоро, важно, сейчас мы остановились, туалет. Keempat, kemunculan sosok aneh. Peristiwa aneh ini terjadi di Rusia, di mana kamera mobil ini merekam sosok aneh yang berada di jalan. Nah, orang yang mengemudi mobil ini tepat berada di belakang truk box besar. Terlihat sangat jelas bahwa truk tersebut keluar jalur dan terlihat seperti menghindari sesuatu. Dan di saat truk ini berbelok sedikit, terlihat sosok aneh yang tiba-tiba saja muncul tepat berada di belakang truk ini. Kelima, hantu di jalan bersalju. Sebuah channel YouTube dengan nama Valerview Hairis ini mengupload sebuah video di bulan Desember 2013 lalu yang memperlihatkan sosok yang diduga merupakan penampakan hantu. Di videonya tersebut terlihat beberapa orang pekerja yang ingin pulang ke rumahnya di Osaka, Jepang. Nah, di saat di perjalanan tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan sosok aneh yang berdiri tepat di tengah jalan bersalju. Lalu pekerja ini pun melihat sosok aneh ini serasa tak percaya dan kemudian mereka mencoba melihat ke arah yang lebih dekat lagi. Dan di saat mereka berada dekat sosok tersebut, sesuatu mengejutkan pun mulai terjadi. Nah, dari kelima video yang tadi, kalau menurut kalian merupakan fakta atau rekayasa? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, mungkin sampai di sini saja video kali ini guys. Semoga menghibur dan juga jangan lupa buat subscribe, like dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua. Oke? Terima kasih.